Hai Balik lagi Gue bikin vlog Untuk Membahas tentang podcast Jadi vlog tentang podcast Anyway Gue punya podcast sekarang Untuk yang belum tahu Namanya Kota Musik Podcast Itu ngebahas ya, ya Kota Musik lah Tentang Kota Musik, tentang strategi Dan contoh kasus Dan lain sebagainya So far gue enjoy banget, meski baru 4 episode, tapi banyak banget pelajaran yang um, gue sudah dapat dari produksi podcast yang secara serius tanda kutip. Um, terus teman-teman gue banyak yang bilang uh, generasi YouTube or whatever they are bilang lo kenapa nggak bikin vlog aja gitu sekalian sekalian, waduh min sekalian, ya nggak itu kan dua media yang berbeda ya jadi nggak jangan bilang oh ya lu bikin vlog aja gitu atau lu bikin podcast aja gitu buat gua seharusnya dua-duanya tapi saat ini nggak mungkin kenapa karena <tuh> apa uh, vlog terlalu rumit buat gua sekarang pertama tempatnya harus um, ya Seenggaknya kayak yang sekarang lah, gue lagi di hotel yang bagus, seenggaknya kelihatan gimana gitu. Gak bisa di tempat ruang kerja biasa yang berantakan minta ampun misalnya gitu. Bikin set itu aja udah, udah, udah males. Kedua, um, produksinya lumayan sulit ya. Gue gak pernah punya pengalaman editing video, sementara kebanyakan uh, apa vlogger gitu yang... yang uh, punya ya punya vlog yang berkualitas itu rata-rata backgroundnya itu film making which is nggak harus tapi hampir semua yang gue lihat itu um, yang gue suka gitu setidaknya ya. yang yang kualitasnya gue suka yang yang kontennya gue suka kebetulan mungkin mereka kebanyakan adalah um, backgroundnya making jadi apa kontennya bagus, enak dilihat enak dilihat suaranya bagus balik lagi ke audio jadi audio itu krusial banget juga di video um, jadi sekarang ini memang gue lebih apa ya uh, fokus dulu untuk bikin audio nah audio ini buat gue menarik dalam bentuk podcast maksudnya karena um, gue juga mengkonsumsi podcast uh, dalam jumlah yang cukup banyak uh, terutama Dua tahun terakhir ketika gue masih menggunakan uh, Spotify account Amerika. Yang Spotify Amerika tuh ada ada podcastnya. Waktu masuk Indonesia ternyata podcastnya nggak ada. Gue ta baru tahu juga pas pas pindah account karena lebih murah. Anyway. Um, menarik. Banyak pelajaran dari podcast. Gampang. Dan gue bisa dengerin podcast itu sampai satu jam, satu jam setengah. Kayak... Um, um, siapa ya podcast yang 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 ah ya ampun gue lupa tapi dia tuh ya pokoknya intinya intinya gue dengerin podcast yang 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 bagus gitu yang berkualitas yang gue suka eh, uh, temanya yang gue suka orang diwawancaranya gue yang gue suka um, kontennya intinya itu gue bisa nikmatin lebih dari satu jam terutama di perjalanan jauh misalnya atau di bahkan di rumah atau ketika apa eh, jalan pagi dan kegiatan-kegiatan eh, lainnya yang yang gue nggak banyak nggak banyak apa ya misal bukan nyupir gitu misalnya gitu. tapi kegiatan-kegiatan eh, seperti itu nah, jadi buatku natural untuk bikin podcast duluan daripada vlog ini kayak vlog Um, mikirnya dari sore ini mau bikin vlog gitu, baru syuting sekarang udah jam udah malam banget gitu. dan ya satu shoot atau beberapa shoot tapi pendek-pendek karena editingnya itu buat gue makan apa ya 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 banyak effortnya gitu untuk untuk bikin untuk ngedit video gitu. Nah akhirnya apa gue pengen punya dua-duanya, so bukan pengen apa oh enggak enggak gue anak audio terus gue mau bikinnya podcast, enggak enggak gitu tapi saat ini enggak um, podcast buat gue adalah media uh, interaktif yang yang menjadi favorit gue untuk saat ini bukan, bukan favorit sih uh, yang paling visible yang paling memungkinkan untuk gue uh, miliki dan sekarang gue happy um, buat lo yang belum tahu gue di uh, juga punya podcast itu podcast Kota musik podcast namanya um, gue fokus untuk ngehostnya di SoundCloud karena sangat sangat friendly untuk podcast um, gue juga redistribut uh, podcast dari SoundCloud itu juga ke iTunes dan gue juga uh, upload uh, versi videonya ke ke YouTube nah versi videonya cuman kayak gambar terus audio so ya yeah, podcast rule For the time being, um, jangan lupa ke kanal-kanal tadi, dengerin, kalau lu suka, please subscribe. We'll see you there. We'll meet there. Ciao.